Indonesia Bercanda. Yang dapat menanak nasi. Ah ini, lihat Miki Celantong. Mas Go. Pak, Jailani, Jainuddin semuanya juga bisa, Pak. Saya bisa, Rohmat, Sapi'i juga bisa, Pak. Saya tanya, kalau ini Jainuddin, Sapi'i pas gak kotaknya? Kan tinggal lepas ini. Bisa aja Mas Jafar juga Mas bisa, Pak. Mas Jafar, Kohar, Mas Jafar, Bahar. Mas Jafar gak bisa, saya tahu. Mas Jafar kan driver saya di rumah. Nah, ini Mas Gofar siapa, Pak? Dia masak air aja hangus. Mas Gofar ini memang yang mau masak nasi. Gak percaya nih kita ini lihat nih. Ada buktinya. Ada buktinya. Ini jangan-jangan orangnya itu lagi nih. Halo, saya Mas Gofar. Saya akan menanak nasi. Dia lagi. Kalau Bapak memberikan jawaban, orang yang kita kenal semua namanya. Iya, misal. Itu masih logis, misalkan Mas Tigor atau siapa yang kita kenal. Atau misal Chef Rudy. Chef Rudy. Bisa. Kenapa Chef Rudy? Juna. Chef Juna. Chef Gorbasep, misalkan. Chef siapa gitu loh. Yang kita tahu gitu loh, Pak. Mas Gofar kan kepikiran sama kita aja enggak, Pak. Bapak bisa disuruh taruh Mas Gofar di sini. Nah, pertanyaannya urusannya apa Mas Gofar juga harus kepikiran kamu kan? Dalam giliran Akbar dan Panji. Enam menurun. Ah, gampang banget ini. Ada 5 kota. Gampang banget katanya. Tentang fauna. Wah, favorit gua. Ah. Gua suka nih kayak gini. Tahu ular? Tahu. Ular ya? Ya. Selain berbisa. Ya. Ular adalah hewan yang ber... Oh, sisik. Sisik. Susuk, Pak. Sosok yang menyeramkan. Sosis. Ya. Sosis. Wah, ular sosis. Ular sosis. 3. Sosis mau satu. Bentar, 2. Sis, 1. Hewan yang ber... Pasti jawabannya... gitu. Kita kunci jawabannya. Apakah selain berbisa, saatnya ular selebrasi. Hewan yang ber... Ini Panji membuktikan bahwa jawabannya ada yang terjawab. Ah, gimana? Enggak pingin minum. Enggak, bantah dong. Bantah dong. Itu kata kerja apa? Sekarang saya tanya. Kata benda apa? Anda berharap itu kata kerja. Sejak kapan ular kerja? Lah itu dia berbisa. Jenis. Berbisa maksudnya apa tuh ular berbisa? Bisa itu kan ada racun ular, nah, namanya bisa. Terus selain berbisa dan dia pss, itu ngapain? Apa itu? Ya kan ular mendesisnya gitu. Masa ular kain-kain? Iya. Kalau enggak saya lihat ular kain-kain. Gimana? Pergi makan anjing. Oh, itu kan yang bunyi siapanya? Anjing. Nah, lu ngomong sendiri. Udah kita kalah. Tak dulu, Haruka. Ini kita harus bantah, Haruka. Nggak bisa. Oh iya? Iya. Tapi kan kita masih ada bisa satu. Tapi itu yang terima aku Haruka. Yang begini dong Jaya. Aduh. Hei, peluang aku sendiri. Saya nggak terima, Cak. Shhh, ada ular. Haruka, menyamai kedudukan. Oke. Okay. Biar kita beri minum. Kesempatan langsung pada. Jangan malu-maluin. Ya. Kamu dari Jepang loh. Simpan. Pertanyaannya, 7 mendatar. Bekerja sampai larut disebut? Aduh. Hah? Oh saya tahu. Aduh. Tahu gue. Yakin aduh. Yakin. Bekerja sampai malam aduh. 3, 2, 1. Jawabannya? Bisa ngikut lagi deh, apalagi. Aduh. Kita kunci aduh. Tahu nih. Masa bekerja sampai larut? Aduh. Apakah itu jawabannya? Gak mungkin. Salah. Ini jawaban saya out of the box, Pak. Apa, Pak? Bekerja sampai larut disebut diaduk, Pak. Kok diaduk sih? Gue mau ngomong ngantuk loh. Kalau diaduk kan larut mesti, Pak. Kita kunci. Diaduk. Apakah jawabannya diaduk? Diaduk. Bekerja sampai larut. Oh, dapat lagi disebut minum nih. Terinspirasi dari kata-kata aduh berarti dia. Diaduk. Sat. Ya. Bekerja sampai larut disebut. Ini yang benar. Kalau diaduk itu adalah bendanya.
Kalau bekerjanya adalah ngaduk. Itu bekerja kata, sampai larut namanya ngaduk. Kerjanya itu ngaduk. Ngaduk dah. Kan dikit, Pak. Sekarang saya tanya. Pak. Ana, kata-kata nih. Akbar nonjok orang sama Akbar ditonjok orang. Beda dong, Cak, artinya, Cak. Bedanya dikit. Jauh, Cak. Jauh, Pak. Nah. Pak, ngaduk dan diaduk beda. Kenapa, Pak? Saya penonton dari tadi, saya diem-diem. Cuman ini benar-benar saya menggelitik. Saya ingin ngomong, Pak, sedikit, Pak. Iya, iya, sedikit. Sejak kapan ngaduk itu jadi pekerjaan, Pak? Pekerjaan tuh misalnya di kantor. Iya, betul. Pekerjaan nyupir. Gua setuju. Ngojek apa. Itu pekerjaan ini ngaduk itu kerjaan siapa, Pak? Bekerja sampai larut itu namanya apa, tuh? Ngaduk. Pekerja sampai larut ya lembur, Pak. Yang umum dijawab, mah. Itu kan malam, Mas. Bekerja kan sampai larut, iya. Malam mungkin ya. Itu mungkin benar. Nah, malam kok bisa larut, padahal nggak ada yang ngaduk. Nih, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Kenapa malam itu bisa larut? Iya. Karena bumi itu berputar mengelilingi matahari. Putaran itu disimpulkan dengan adukan. Belum, ini masih skor sementara. Akbar dan Panji mendapatkan 100 poin. Dan kedua juga masih dengan 0. Sementara, Panji dan Akbar memimpin jalannya pertandingan, Cak. Yes. Tapi ntar dulu, karena setelah ini kita akan menguji kecerdasan mereka dalam bermain lagu. Apakah mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon toh? Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Tapi aku adalah anak gembala, si Tasya bukan anak gembala. Anak bapak ibunya, bukan gembala, dia gak pernah ke tahun kami. Saya lihat Tasya.